Mohon maaf, Raden. Saya tidak ingin melawan Raden. Jangan banyak bicara. Aku akan menghabisimu. Berhati-hatilah, Raka. Kalian, hari ini kita memulai perlawanan menggulingkan Siliwangi. Apakah kalian siap? Kami siap untuk menuju kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik. Kami siap akan melakukan perlawanan dan pemberontakan. Hidup mulia! Bagus. Masa depan kalian berada di tangan kalian sendiri. Kita akan bersama-sama menggulingkan Siliwangi. Kita sekarang berkumpul di sini untuk menobatkan pemimpin perlawanan ini. Dia adalah anak putraku, Kuranda Geni. Dialah yang akan memimpin kalian nanti. Kenapa bukan kamu yang dijadikan pemimpin? Bukankah kau yang memulai pemberontakan ini? Dengar, Jai. Cepat ataupun lambat, tata itu akan berada di tanganku. Meskipun Kuranda Geni itu ayahku, kalau dia tidak memberikan tata itu padaku, aku akan mengambilnya. Caraku sendiri. Kita sudah tiba di perbatasan Pajajaran. Tapi kita masih juga belum menemukan Rai Kian Santang. Benar, Rai. Itu juga yang mengganggu pikiranku. Ya sudah, Rai. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo, Raka. Rara Santang dan Kamanda. Kebetulan kita bertemu di sini. Kita punya urusan yang belum selesai. Alangkah baiknya kita selesaikan sekarang di sini. Mohon maaf, Raden. Saya tidak ingin melawan Raden. Jangan banyak bicara. Aku akan menghabisimu. Berhati-hatilah, Raka.
Rai. Kanuragan Rai Surawisesa tidak bisa diremehkan. Lebih baik kita gunakan jurus lebur bumi. Lebih baik kita tinggalkan tempat ini, Rai. Ayo. Maesa, ayo kita kejar mereka. Baik, Surawises. Semoga saja mereka tidak mengikuti kita, Rai. Iya, Raka. Tapi jika Rai Kian Santang tiba di sini dan bertemu dengan Mahesa dan Rai Surawisesa, itu akan sangat membahayakan baginya. Karena Rai Kian Santang sedang dalam keadaan lemah. Iya, Rai. Kita harus menjaga Rai Kian Santang. Dan kita harus menjaga-jaga di sini, Rai. Iya, Raka. Lebih baik saat ini kita menyamar. Dan kita mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi kita harus tetap bisa mengawasi perbatasan. Aku setuju, Rai. Mana perginya Rara Santang dan Kamandaka? Kita harus lebih cepat lagi dalam menemukan mereka. Betul, Surawisesa. Dia tidak mungkin lari lebih jauh. Aku akan menghabisi mereka. Bukan hanya mereka, tapi aku akan memusnahkan Kian Santang. Surawisesa, aku juga ingin menghabisi dan menghancurkan Kian Santang. Tenang, Mahesa. Pertarungan ini tidak akan susah karena Kian Santang sudah kehilangan ilmu kanuragannya. Kita bisa memusnahkannya dari muka bumi ini. Ayo, Mahesa. Adipati, adipatiku, kemarilah!
Aku Randageni. Aku sudah mengumpulkan 5 adipati-adipatiku. Mereka semua tunduk terhadap semua perintahku, perintah Maharaja Gusti Prabu Amukmarugul, dan mereka semua akan bergabung dengan Yang Mulia Kurandageni. Kami Adipati siap mengabdi. Orang kepercayaan, pastilah aku yang akan terpilih. Jasaku sangat besar. Aku yang membawa 5 adipati. Mustahil ini diremehkan. Aku adalah penguasa yang sebenarnya. Pasti aku yang akan menjadi orang kepercayaan Yang Mulia Kurandageni.